sendiri tadi kan disebutin menuju juara. Itu artinya target di musim ini untuk juara gitu. Iya, benar. Target kita ini bagaimanapun caranya kita akan berusaha berupaya sebaik mungkin bisa jauh lebih baik dari tahun kemarin. Kami ingin betul-betul mencicipi juara di Liga Indonesia. Kalau melihat peta persaingan Liga Singapura, ya buat Borneo ini tahun yang luar biasa karena semua tim nggak bisa ditebak di sini. Jadi kita memang harus tetap fokus siapapun lawannya. Target adalah menang karena kami anggap semua partai adalah final. Nggak ada pato. Kira-kira gimana bang? Masih yakin nggak bang gaya Dorti masih bagus bang? Iya. Tentu saya sangat yakin. Kenapa? Karena Pato pun bagus karena tim, kerjasama tim. Jadi siapapun nanti yang gantinya Pato, saya yakin karena tim yang bekerja, kami bisa lalui itu. Bang, salah satu kendala Borneo kan dari musim ke musim panas di awal, tapi di akhir musim itu kayaknya seperti masuk angin, atau itu yang jadi untuk solusinya gimana? Ya solusinya kemarin, tahun musim kemarin, kami sudah melakukan beberapa evaluasi. Yang tentu itu adalah rahasia kami ya, evaluasi itu. Dan tahun ini, insya Allah, dengan evaluasi yang sudah kami lakukan dengan tim pelatih, itu akan kami lakukan di tahun ini. Agar, seperti yang Mas bilang mungkin tentang konsisten ya, agar kami bisa konsisten di musim 2023-2024. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.